Canggih mana? Ha, canggih. Canggih. Baik, insya-Allah. Kita mulakan kuliah hadis ya. Kita mulakan kuliah hadis kita malam ni dengan kita sama-sama membaca Umul Kitab ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa sabrizam insyaallah al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairi maudhubi alaihim waladhalim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'hdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlihu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana muhammad imam muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi fasanna bi sunnatihi la yamdin rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashakhsu fihil absar. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanyasanya mereka itu tangguhkan azab Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada hari akhirat besok ataupun hari esok mata mereka akan terbeliak melihat azkan azab Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dha'ful iman. Maksudnya barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Maka kalau dia tak mampu ubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Dan barang siapa tidak mampu dengan lisannya, maka ubahlah dengan hatinya. Maka sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wa intifa' walifadatu istifadah walhasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang saya hormati, semulakan Tuan Imam kita pada salat maghrib malam ini, seluruhnya semulakan Tuan Bilan kita
dan pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mu'minin mu'minah rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ni. InsyaAllah kita sambung pengajian malam ni, pengajian hadis eh. So kita hadis baru kan, hadis 32 lah, surat 354, kitab saya 354. Baik, hadis malam ni itulah hadis yang ke-32. Hadis terima daripada Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ni terima daripada Abi Sa'id. Abi Sa'id ni dia punya gelaran je lah, kurnia dia. Kurnia dia, dia biasa buat abun ataupun umun. Dia namanya kurnia. Dia ada lakab, ada kurnia. Ini kurnia lah sebab dia sebut abi ataupun abun di ujung di pangkal dia. Nama sebenar Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Telah meredha Allah ta'ala untuknya. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, telah bersabda ia, la darara wala dirar, la darara wala dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh buat kemudaratan. Hadis ni merupakan hadis hasan, matabatnya hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain keduanya dengan musnad. Musnad mana hadis yang berhubung sanad dan tidak dibuang seorang pun daripadanya. Itu maksud musnad. Hadis yang sanadnya bersambung-sambunglah. Kata Warawahu Malik fi Muwatta, dan riwayat akan hadis ni juga oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta Imam Malik. Dajat hadisnya mursalun, hadis musal. Hadis musal ialah hadis yang gugur sanad seorang sahabat. Mana seorang sahabat telah gugur sanad dia. An Umar ibnu Yahya, daripada Umar bin Yahya an Abi, daripada bapanya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asqata Abu Sa'id, dan telah digugurkan akan perkataan Abu Sa'id. Jadi perkataan Abu Sa'id tu tak ada. Ini riwayat daripada Imam Malik lah. Dalam kitab Muwatta dia kata Abu Sa'id tu tak disebutkan. Walahu turukun yukawi ba'duha ba'da. Hadis ni ada baginya beberapa turuk, jalan atau riwayat, yang setengahnya menguatkan akan yang lain. Setengahnya menguatkan akan setengah yang lain. Okey, mula kita lihat terjemahannya. Hadis ini terima daripada Abi Sa'id ataupun Abu Sa'id, gelarannya Abu Sa'id, nama sebenar Sa'ad. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, dia kata tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat mudarat. La darara wala dirar. La darara wala dirar. Tak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Apa maksudnya nanti kita lihat ke sebelah nanti. Baik, ada hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan orang yang selain daripada keduanya dengan musnad. Mana musnad? Hadis yang berhubung sanad dan tidak dibuang seorang pun daripada sanad-sanad itu. Sanad tu daripada an, daripada siapa, daripada siapa, daripada sesiapa tu. Jadi seorang pun tidak digugurkan sanadnya. Dan riwayat pula oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta Imam Malik, dengan darjat hadis tu matabatnya mursal. Mursal, apa makna mursal? Hadis yang gugur
dari sanadnya seorang sahabat. Dia seorang sahabat telah gugur sanad. Tak ada. Dibuang nama dia. Daripada Umar bin Yahya, daripada bapanya, kemudian digugurkan perkataan Abi Sa'id. Abi Sa'id tu tak adalah. Digugurkan. Jadi di sini ada baginya beberapa turuk atau jalan atau riwayat. Yang setengahnya menguatkan akan sebahagian yang lain. Ha, jadi, dia menguatkan antara satu lain. Maka tu yang darjat hadis ni ada darjat dia musnad. Ada yang menyatakan musnad, ada yang menyatakan musal. Tapi kalau musal boleh guna pakai lah. Itu sebab dia kata hadis hasan tadi. Boleh pakai dengan syarat ada hadis lain yang menyokong dia. Hadis lain yang menyokong, menyokong hadis ni gitu. Baik, syarahannya hadis ni diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Iaitu nama sebenar Sa'ad bin Malik bin Sinan Ad-Hudri. Abi Sa'id adalah seorang sahabat yang banyak menghafal, lagi banyak pula ilmu dia, Masya Allah. Okay. Rupa-rupanya Abi Sa'id ni dia seorang sahabat yang banyak hafalannya dan banyak pula ilmu tu, melaut ilmu dia. Dan ia adalah daripada kalangan orang Ansar yang terkenal pintar, lagi bijaksana, Masya Allah. Dia ni pintar, lepas tu dia bijaksana, bukan bijak sini. Banyak orang bijak sini. Kita nak bijaksana. Panjanglah bijak tu, panjang akal lah. Hadis yang diriwayatkannya kira-kira berjumlah 1,000 lebih tuan-tuan. Masya Allah, banyaklah di riwayatnya 1,000 lebih. Macam tu Abu Sa'id Al-Khudri. Ada orang panggil Abu Sa'id Al-Khudri, tapi nama sebenar Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ada orang panggil dia ringkas je. Ada yang panggil ringkas je Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata. Macam tu. Jadi hadis ni adalah amat ringkas. Sedikit perkataan, sedikit pula artinya, tetapi maksudnya sungguh bernilai dipandang daripada jurusan ilmu perundangan hukum-hukum Islam, Masya Allah. Hadisnya ringkas je. La darara wa la dirar. Kan, jangan membuat mudarat dan jangan jangan membuat mudarat, tidak ada mudarat dan tidak boleh membuat mudarat. Tiada mudarat dan tidak boleh buat mudarat. Jangan balas mudarat dan sebagainya, kan? Ini dikatakan dalam bahasa Arab itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini mana perkataan ringkas. Tapi mendalam lah makna dia itu. Mendalam lah huraian dia, panjang lah itu. Itu katakan jawami'ul kalam. Tetapi maksudnya dia kata sungguh bernilai dipandang pada jurusan ilmu perundangan hukum hakam Islam. Kerana daripada ini keluarkan kaedah hukum dan panduannya. Mana daripada ni, dia jadi macam kaedah lah. Dia jadi macam satu kaedah. Samalah seperti al-bainatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Al-bainatu alal mudda'i. Bainah, mana bukti itu daripada orang yang mendakwa. Wal yaminu ala man ankara. Sumpah daripada orang yang mengingkari. Asalnya hadis. Asalnya hadis, tapi dijadikan sebagai satu kaedah hukum. Macam tu. Sama juga dengan ni. Ni hadis tapi dijadikan kaedah hukum. Itu juga dengan hadis ma la yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali dengan dia jadi wajib. Asal hadis, maka dijadikan sebagai satu kaedah hukum. Ma la yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali dengan dia jadi pun wajib. Jadi wajiblah. Mana tak sempurnalah solat itu, melainkan wuduk itu pun kenalah dibuat dengan sempurna. Macam tu. Baik. Dalam kitab ni pula dia kata siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, dia ni golongan Ansar. Jadi beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau dan ayahnya sahabat Nabi. Beliau tidak diizinkan untuk menyertai peperangan Uhud disebabkan ketika itu beliau masih kecil. Masya Allah. Sebabkan dia masih kecil, dia minta lah nak ikut perang Uhud bersama dengan Nabi. Tapi sebabkan oleh masih kecil, maka dia tidak dibenarkan terlibat.
Kemudian dia juga telah menyertai peperangan. Banyak peperangan diikuti bersama dengan Nabi. Sebanyak 12 peperangan. Ha, 12 peperangan diikut. Kecuali Uhud lah. Kemudian Abu Sa'id Khudri, salah seorang sahabat yang melakukan bai'ah ketika Nabi bersama Nabi dalam dalam bai'atul Ridwan pada tahun 6 Hijrah. Dia ni termasuk seorang sahabat lah yang melakukan bai'ah. Bai'ah ni ikat janjilah dengan Nabi dalam bai'atul Ridwan. Kemudian Abu Sa'id Khudri, orang yang ketujuh, banyak meriwayatkan hadis pada Nabi. Beliau meriwayatkan sebanyak 1170 buah hadis. 1170 hadis. 1170 hadis. Setiap beliau telah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah dan para sahabat lain. Antaranya ialah bapanya sendiri, Tirmidzi Malik bin Sinan, saudaranya Qatadah bin Nu'man, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Ali, Abu Musa Asyari dan sebagainya lah. Macam tu. Baik, kemudian tambahan pula, antara sahabat yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah anak sendiri, iaitulah Abdul Rahman. Isterinya Zainab bin Ka'ab bin Ajrad, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Nufail, Nafi' dan Ikrimah. Di samping itu, beliau pernah diminta agar mengizinkan mereka menulis ada hadis yang mereka dengar daripadanya. Beliau menjawab, jangan sesekali kalian menulisnya dan jangan pula kalian menjadikannya sebagai bacaan, tetapi hafallah ia sebagaimana aku menghafal dia. Masya Allah. Digalakkan menghafal hadislah. Bukan hanya sekadar membaca, tapi hafal. Hafal tu kena hafal tu faham makna lah. Jangan hafal tapi tak faham makna. Banyak hafal tapi makna tak tahu. Kita nak hafal dan faham makna dia. Apa pun, apa keinginan daripada hadis itu. Kemudian beliau mencecah umur 86 tahun dan para ulama telah khilaf dalam menentukan tarikh kematiannya. Khilaflah tentang kematiannya. Bila? Ada menyatakan 63 Hijrah, ada menyatakan 64, ada menyatakan 65 Hijrah, ada menyatakan 74 Hijrah. Tarikh kematian Abu Sa'id Al-Khudri ini khilaflah di kalangan ulama. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Baik, kita sambung tadi. Itu tak ada yang... Kemudian perkara yang mengenai larangan kemudaratan atau kesusahan. Pertama, tidak ada kemudaratan kepada diri sendiri. Ini antara makna adalah la darara tu. La darara, tidak ada kemudaratan. Apa maksud tidak ada kemudaratan itu? Antaranya ialah tidak boleh mengalami kemudaratan pada diri sendiri. Macam tu. Jadi hadis tersebut menerangkan kemudaratan atau kesusahan yang dilarang. Rasulullah SAW tidak menyebutkannya secara huraian. Cukuplah kiranya dikatakan bahawa la darara, tidak ada kemudaratan, wala dirol, dan tidak boleh berbuat kemudaratan, dengan cara yang lebih umum. Kerana jenis kemudaratan itu adalah banyak serta dilakukannya orang dengan bermacam gaya dan juga cara. Nampak? Jadi Nabi tidak memperincikan perkataan la darara itu. La darara tak diperincikan. Hanya sebut la darara. Wala dirar. Tiada mudarat dan tidak boleh berbuat mudarat. Macam tu. Kenapa Nabi tak memperincikan? Sebab tidak mudarat ni banyak, dia kata. Macam-macam jenis mudarat. Macam tu. Macam-macam jenis mudarat. Mudarat ni lah macam-macam lah. Memukul orang, menginaya orang, menzalim orang. Itu mudarat lah tu kan. Ataupun orang kata menzalimkan diri sendiri pun mudarat juga. Tak makan. Ataupun yalah, makanan ada tapi tak nak makan. Macam tu.
sengaja mentarat diri sendiri. Masuk ke tempat yang boleh menimbulkan fitnah pun mentarat juga. Eh? Berhutang mentarat juga. Suka berhutang kan? Ha, suka berhutang pun mentarat juga tu. Mentaratkan diri sendiri macam tu. Baik, kita lihat dia punya huraian lagi. Maksud la darara, tidak ada kemudaratan. Dan wala dirar, tidak boleh berbuat kemudaratan itu bermacam-macam. Ha, kita macam-macam lah bentuk mudarat ni. Ada yang berpendapat bahawa maksudnya ialah jangan melakukan kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Apa? Mana pada diri sendiri pun jangan kita mudaratkan diri kita lah. Ha, jangan kita terjatuh dalam kemudaratan. Jangan menyeksa diri sendiri. Jangan inaya si yang menyebabkan boleh jatuh fitnah. Contohnya macam tadi lah. Suka berhutang kan? Suka berhutang. Ha, ataupun suka duduk pada tempat-tempat yang boleh menyebabkan fitnah. Ataupun contoh memandu terlampau laju. Mentarat lah. Boleh bawa mentarat kan? Memandu kereta dengan terlampau laju. Ha, dia macam-macam mentarat. Eh? Tak makan ubat. Dia ada penyakit tapi tak nak makan ubat. Pengolik, sila kata pengolik kan. Pengolik aku ubat. Doktor kata tuan kena berehat, kena makan ubat. Macam-macam lah doktor pesan kan. Jangan makan tu, jangan makan ni, jangan makan tu. Tapi semua ni makan eh. Semua ni lapun ni, sila kata lapun kan. Membujur lalu melintang patah kan itu. Apa semua makan ni? Itu mudarat tu. Jangan memberi mudarat. Jangan buat mudarat pada diri sendiri kan? Hazir. Dan kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan melakukannya kepada orang lain. Dan jangan pula membalasnya. Tetapi serahkan perkara itu kepada pihak yang berkenaan. Itu yang kedua lah. Jangan melakukannya kepada orang lain. Mana kalau ada orang lain buat mudarat pada kita, jangan kita balaslah mudarat itu. Dan jangan membalasnya. Ha. Tapi serahkan pada pihak yang berkenaan. Berwajiblah. Siapa pihak yang berwajib? Contohnya anggota keselamatan, polis kan? Bomba ke kan? Pasukan-pasukan uniform kan? Serah kat dia lah. Contoh ular masuk rumah. Ular terdung masuk rumah. Kita pun tengok dalam TV tu macam mana orang tangkap ular, kita pun berani nak tangkap ular. Alah-alah dipatuk dia ular. Orang kata jangan buat, jangan tangkap. Panggil bomba kan, panggil orang yang profesional kan. Awak tak profesional, nak tunjuk profesional lah. Kan? Kan ada orang tu dicium kepala ular todong tu kan. Sekali ngap kan. Kan macam tu. Kan ada orang nak tunjuk berani, dia tengok dalam TV tu. Dia tengok dalam TV lah, FB lah. Kepala ular tudung. Dia pun cuba nampak cium kepala ular tudung. Lalai patuk ular tudung tuan. Langsung meninggal tuan. Bomba pun tak sampai nak buat apa-apa. Dia pun ambulan pun bulan tak sampai. Jadi jangan melakukannya kepada orang lain, jangan pula membalasnya, kan? Kerana banyak kalau kita ni suka bertindak sendiri, tak? Suka bertindak sendiri, memukul orang. Kita nampak orang tu pukul kita, kita pun balas pula pukul kan. Tapi serahkan perkara kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, jangan mengerjakannya sesuatu yang berguna kepada diri sendiri, tetapi mendatangkan mudarat atau kesan pada orang lain. Ini pun satu juga. Ini tafsiran ketiga lah. Kepada makna la dharar wala dirar tadi. Jangan mengerjakan sesuatu yang berguna pada diri sendiri. Mana untuk diri sendiri berguna, tetapi mendatangkan mudarat orang lain. Orang lain mudarat. Kita hanya dapat keuntungan tu. Kita dapat keuntungan tu, tapi orang tak dapat keuntungan. Contohlah buat jalan ke, buat tembok ke dan sebagainya. Maknanya keuntungan pada kita. Jiran sebelah tak dapat keuntungan. Orang sebelah tak dapat keuntungan. Ataupun menyekat jalan kan. Ada juga orang menyekat jalan.
Untuk kepentingan di sini. Dia sekat jalan tu. Ha. Dia buat pagar. Jalan tu jalan umum. Jalan tu jalan umum. Tapi disebabkan dia bongih kat eh. Eh. Dia buat pagar jalan tu. Macam orang tak boleh lalu. Orang tak boleh lalu. Siapa nak lalu. Ha, pergi jalan tempat lain. Jalan jauh. Ha, gitu. Sedangkan tu jalan publiknya jalan. Dia tak ada hak untuk nak buat pagar kat jalan tu. Ha, gitu. Kan ada orang bongih tu kan. Bukan adalah sebab-sebab lain tu. Mungkin dia tak dapat pampasan pun ada juga. Istilahnya tak dapat pampasan. Dia dapat. Pampasan tak dapat. Jadi dia pagar jalan tu. Orang nak tak boleh lalu lah. Macam tu. Ha, baik. Dan jangan mengerjakannya sesuatu yang semata-mata menyusahkan orang lain. Sedangkan orang yang mengerjakannya tidak pula mendapat faedah. Eh, jangan mengerjakan sesuatu yang semata-mata menyusahkan orang lain. Sedang orang mengerjakannya tidak pula mendapat faedah. Ha, macam tu. Mana orang lain pun susah, dia pun tak dapat faedah. Eh, orang yang buat tu tak dapat faedah apa-apa. Orang lain pun susah pula. Ha, macam tu. Ni pun sama juga ni. La darara wa la dirar ni. Jangan ada kemudaratan dan jangan membuat kemudaratan. Tidak ada kemudaratan dan tidak jangan buat mudarat gitu. Bagaimanapun dia kata, bagaimanapun juga kemudaratan atau kesusahan tidaklah disukai agama. Eh, kemudaratan dan kesusahan ini taklah disukai agama, sama ada bagi diri sendiri, lebih-lebih lagi bagi orang lain. Sama ada dengan cara yang halus maupun cara yang kasar. Kecuali kalau kemudaratan itu adalah suatu kebenaran yang diizinkan agama untuk dilakukan sebagai hukum, hukuman. Dan ini adalah dalam kesalahan yang tertentu seperti dalam perkara mencuri, menyamun dan sebagainya. Eh, dalam perkara mencuri, menyamun dan sebagainya. Eh, ulang balik. Walau bagaimanapun dia kata, kemudaratan dan kata kesusahan tidaklah disukai agama. Sama ada bagi diri sendiri, lebih-lebih lagi bagi orang lain. Sama ada dengan cara halus atau cara kasar. Kecuali kalau kemudaratan. Kecuali dia kata. Illa kecuali. Kecuali kalau kemudaratan itu adalah suatu kebenaran yang diizinkan agama untuk dilakukannya sebagai satu hukuman. Dan ini adalah dalam kesalahan yang tertentu seperti dalam perkara mencuri. Mana kalau mencuri itu maka kita kena ambil tindakan lah. Orang menyamun kena ambil tindakan. Okay? Tindakan tu tentulah mudaratkan dia. Bila kita ambil tindakan tu lah mudaratkan orang yang mencuri tu. Mungkinlah menyemratkan orang menyamun tu. Ini kemudaratan yang dibenarkan dalam agama. Macam tu. Kerana ikut peraturan dia memanglah siapa yang buat kesalahan mestilah kena tindakan. Tak ada pihak berkuasa ambil tindakan orang yang tak bersalah. Kalau tak bersalah, apa pun ambil tindakan. Yang nak ambil tindakan untuk orang yang bersalah. Kalau tak ada ambil tindakan pada orang yang bersalah, nanti orang lain pun ikut sekali. Ikut sekali lah. Macam tu. Contohnya memotong barisan ni kan. Memotong barisan. Yalah dekat highway kadang-kadang jam kan. Dekat highway jam, dia mulalah. Memotong barisan. Yang tak sabar tu dia akan potong barisan lah. Jadi boleh memberikan mudarat. Mudarat pada orang lain. Sesilapkan terlanggar pula orang naik motor ke depan tu. Mudarat yang lain mana dia kena saman. Mudarat dia ada kena saman. Ada trafik depan tu. Siap berhenti. Saman kan. Kerana apa? Kerana memotong barisan. Itu. Dia tak nak. Dia tak boleh nak sabar. Gitu lah. Ataupun orang napik rakam. Zaman sekarang ni orang rakam je. Boleh guna pakai. Orang rakam boleh guna pakai. Itu mana boleh menggunakan lah. Contohnya kita jam. Kan? Ada orang potong kita. Ikut tepi dia kan macam tu. Dorongan tepi, dorong kecemasan tu. Mana kita ada kamera kan. Kita boleh rakam lah. Hantarlah pada pihak berkuasa kan macam tu. Berapa charge ni? 300? 300.
Tak tak? Ha, terbang lah duit 300. Duit ngetel semua kan. Tak boleh juga. Beli apa-apa yang patut. Ha? Tak boleh kurang? Ha. Tak boleh kurang tuan-tuan. Nasiblah siapa yang guna. Okay? Baik. Jadi kemudaratan berarti suatu yang menyusahkan seseorang. Betul tak? Ha, kemudaratan berarti suatu yang menyusahkan orang. Hal ini tidak diperkenalkan oleh agama. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya mengerjakan sesuatu yang menyusahkan. Ha, nampak? Ha, dalam konteks Islam ni tak ada suruh pun buat benda yang menyusahkan. Carilah benda yang senang lah, mudah. Jangan cari benda yang susah. Ha, gitu. Banyak yang orang suka cari benda susah. Macam penatang-penatang haram kan. Mereka sanggup bersusah ni. Walaupun dalam masa sama mereka ni kutub Malaysia, ya kan. Tapi ramai juga orang seberang datang ke sini. Walaupun kutub-kutub jugalah. Dia tengok kalau bola tu. Ha, ni Indonesia, Indonesia, Malaysia ni macam-macam lah. Provokasi dia tu. Macam-macam lah tu. Bantai tu, bantai ni. Macam-macam lah FB tu kan. Kutuk tu, kutuk ni. Ah, ha, dia kutuk Malaysia macam-macam. Tapi boleh cari duit datang ke Malaysia pula tu. Ha, tu baru ni dah semalam kan? Semalam mana? Ha, dah karam dah kan? Kat Kota Tinggi tu banyak meninggal. 18 orang mayat. 18 mayat dah jumpa. Ada lagi. Banyak lagi mayat yang tak jumpa. Ha, macam tu. Berani kan? Ramai ni. Kadang-kadang tuan-tuan, kan, yang menyebabkan mereka masuk, berjaya masuk Malaysia ni, kadang-kadang dia ada connection dia dengan Malaysia ni. Dia ada connection dia, ada kaki dia. Ha, dia mesti ada kaki dia belah sini, ada kaki belah sana. Ha, dia tahu dah. Oh, sekarang ni polis ada buat operasi, so jangan datang. Oh, sekarang polis tak ada buat operasi, boleh datang kan? Ha, dia ada connection dia sebab dia ada bahagian dia. Dia ada bahagian untuk dia kan? Ha, seorang tu berapa dia dapat tu? Eh, dia bagi-bagi dah sama dia. Nasib-nasib lah. Eh? Ha, untung batu, ah, untung sabut timbul dia. Untung batu tung alam. Untung sabut timbul. Nasib lah macam tu. Ha, ni yang menyusahkan tu. Baik. Jadi kemudaratan berarti suatu yang menyusahkan seorang. Hal ini tidak diperkenalkan oleh agama. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan hamba-Nya mengerjakan sesuatu yang menyusahkan. Contohlah bernazar. Contohnya berdiri tengah panas. Ini menyusahkanlah. Ada sahabat, ada lelaki pernah bernazar lah. Bernazar. Kan, dia nak berdiri di tengah panas. Jadi Nabi tanyalah, apa yang tengah dibuat lelaki itu? Dia telah bernazar, ya Rasulullah. Bernazar berdiri tengah panas. Maka Nabi kata, berhentikan nazar dia. Stop. Cari tempat teduh dia tu. Ha, Nabi kata, mana nazar tu tak sesuai lah. Kerana boleh mendaratkan diri dia. Mungkin dia boleh pitam dan sebagainya. Boleh pesan ke tengah panas tu. Tak tahu. Kalau tak panas, okey lah. Ini panas terik tu, berjemur tengah tu. Dah lah orang tu contoh hitam. Bila berjemur lagi hitam lah. Tak legam. Kalau kita, macam saya, kalau berjemur tengah panas ni, mulalah orang kata sakit kepala. Ha. Bila buat kerja tengah panas, mulalah sakit kepala. Ha, ini mudarat tu. Ha, gitu. Ha. Nazar yang baik. Nazar ni dia wajib tunai kan? Wajib tunai kalau... Tunggulah masa. Mungkin kadang masa dia tak dapat tunai masa tu, dia boleh tunai masa kemudian lah. Ha, kerana nazar ni kena tunaikan. Tapi kalau nazar yang bukan-bukan, tak boleh tunaikan. Ha, macam tu. Eh? Sebab ada yang bernazar tu. Bernazar kalau seandainya JDT kalah. Ada gitu tuan-tuan. Ha. Kalau JDT kalah, dia akan telanjang bogel, telanjang bulat daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru, dia kata. Habis orang kutuk dia macam-macam pompa. Tunggu masing-masing menunggu dia nak telanjang bulat sebab JDT kalah. Tengok-tengok tak jadi bernazar. Tak jadi dia tunaikan dia punya tu.
Yalah, nazar tak baik tak perlulah tunaikan. Nazar tak baik, bukan nazar tak baik. Macam tu. Ha. Tapi orang kata bangang jugalah. Memudahkan diri sendiri. Orang tunggu je tu. Kalau boleh kita nak tunggu tepuk dah. Kita pun nak tunggu kat airway dah. Kita pun nak tunggu kat airway tu, tunggu dia lalu. Ha, nampak? Mana menyusahkan diri kau balik kan? Macam tu. Ha. Terus sebabnya bila kita nak bercakap sesuatu, fikirlah dulu. Ni jenis orang tak fikir, dia main hantam cakap je. Ha. Dia terlampau over confident kan. Over confident ni kata JDT memang tak kalah lah. Mustahil lah JDT kalah. Dahlah tup lah. Betul kan? Ha. Takut kau? Tak berani dia nak berbogel. Baik. Baik, seterusnya tuan-tuan. Apa yang diperintahkan adalah untuk membaikkan dunia dan agama mereka. Dan yang dilarang adalah untuk melihara kebaikan itu demi keselamatan dan kebahagiaan mereka sendiri. Contoh yang terang sekali ialah ketiadaan diperintahkan mengguna air kepada orang sakit. Betul tak? Mengguna. Contoh yang terang sekali ialah ketiadaan diperintahkan menggunakan air kepada orang sakit dikala bersuci. Ha, nampak? Ha, mana air itu khas digunakan untuk orang sakit. Air ada tapi air itu tak banyak. Hanya digunakan untuk orang sakit. Tiba-tiba kita nak gunakan untuk bersuci. Ha, tak boleh lah. Ha, dia boleh memudaratkan orang lain pula. Sedangkan orang lain perlukan air itu. Kemudian, ketiadaan berpuasa kepada orang yang dalam perjalanan dan sedang uzur. Ha, sedangkan orang berpuasa musafir boleh tak berbuka, boleh berbuka. Tak semestinya dia berpuasa. Ha, tapi dia nak juga berpuasa. Pulanglah. Tapi sebenarnya tak perlu puasa pun sebab dia musafir. Apalagi kalau musafir jauh kan. Daripada lebih daripada dua marhalah gitu. Baik, kemudian menurut riwayat dari Anas bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW telah melihat seorang lelaki yang sedang berjalan kaki. Ada yang menyatakan bahawa lelaki itu bernazar berjalan kaki untuk menunaikan ibadah haji. Dan sekarang ia sedang hendak menyempurnakannya. Nampak? Mana ada orang bernazar dia nak berjalan kaki? Tentulah tempat jauh kat ni, mungkin jauhlah tempat ni. Mana dia nak menunaikan haji, dia nak pergi berjalan kaki saja. Sedangkan kenderaan ada. Kenderaan ada, unta ada, kemudahan ada. Tapi dia tak nak. Dia nak jalan kaki juga. Duit bukan tak ada, duit ada. Ha. Jadi tentang apa yang berlaku, kemudian Rasulullah SAW bersabda menerangkan bahawa Allah tiada mengenaki perjalanannya. Sebab itu naklah dia berkenderaan. Masya-Allah. Maka Allah Taala tak menerima nazar tadi. Ha, sebab apa kenderaan ada? Naik kenderaanlah. Mudahlah, cepatlah sampai dia. Ha, gitu. Contohlah kalau kita ni kita ada kapal terbang lah. Kalau musim haji kan, kita umrah, okey ada kapal terbang. Bayarlah kapal terbang tu. Bukan payah mana pun. Kapal laut. Kalau kapal terbang ada lagi elok. Banding kapal laut kan lama kan. Kapal laut lagi lama tempoh dia, berapa bulan? Sebulan? Sebulan lebih? Ha, kalau orang dulu lain lah. Dulu kan semua naik kapal laut. Tak ada kapal terbang. Sekarang zaman sekarang ni kapal terbang dah canggih-canggih. Kan? Kapal terbang dah canggih-canggih. Sodap naik eh. Ha, macam tu. Ha. Sampai kan bila naik dia tu, bila sampai. Bila ni tak sampai-sampai lagi. Bila sampai kan? Ha. 8 jam, oh barulah sampai. Nampak tak? Ha, 8 jam kalau kita ni, kalau naik bas pergi Kelantan lah tu. Bak Express, pergi Kelantan. 8 jam kan? Ha, macam tu. Itulah dia punya keadaan naik kapal terbang kan? Terbang besar tu. Ha, macam tu. Terbang Kochi kan? Tak selesa lah. Terbang besar sedap sikit. Baik. Jadi tentang apa yang berlaku tentang
bahawa Allah Ta'ala tidak mengkenaki perjalanannya, sebab itu naklah dia bernazar. Dia berkenaan. Menurut riwayat daripada Utbah, Uqbah bin Amir pula, bahawa saudaranya, mana seorang perempuan, telah juga bernazar seperti tersebut. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyukai nazar itu kerana menyusahkan diri sendiri. Macam tu. Mana menyusahkan diri sendiri? Macam tadilah bernazar nak berbogel. Dia tak sebut nazar. Tapi dia kata, saya akan kan? Ha. Saya sanggup kan? Kan dia kata sanggup. Saya sanggup ke? Akan berbogel. Akan berbogel. Berbogel daripada KL ke Johor Bahru, tuan-tuan. Ha. Yeah? Jadi masing-masing semua orang, kan, netizen semua menunggu-nunggu bila dia akan menunaikan nazarnya. Ha, macam tu. Dahlah, sekarang ni senyap lah benda tu, senyap. Ha, dia pun tak berani nak memunculkan diri ni. Janji nak apa, tak tahu. Ha? Janji nak pasang tinted, tak tahu. Ha? Ha? Ni nak pasang tinted? Kalau seandainya, ha. Oh, dengan ti lain. Ha, dah buat dah tintik tu. Nak tintik semua lah macam tu. Nak tak malu. Yalah. Tintik. Pasang aircon tu juga. Aircon ke kipas helikopter tu boleh gelok. Tak mampu nak tunai, tuan-tuan. Ha, tu sebabnya jangan kita kata nak cakap satu benda tu, fikirlah kan. Fikir kan. Dan kita ni jangan over confident lah. Bila over confident nanti yang tu Allah tunjuk kan. Ha, nampak. Ha. Dah macam mana tuan-tuan video tu pula sampai terlepas pula dalam FB pula, tuan-tuan. Tak siapa yang upload video tu pun tak tahu kan. Ha? Sampai semua orang dapat video. Saya pun dapat video tu, tak siapa hantar. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Ha. Lalu bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada berbuat sesuatu yang menyusahkan saudara engkau. Kerana ini hendaklah dia berkenderaan. Nampak? Ha, nampak? Jadi Allah Ta'ala tidak suka pada persusahan tadi. Memang tak nak mentarakan. So kenderaan ada. Naiklah kenderaan. Apalah. Tak nak naik. Memang kenderaan Allah Ta'ala sediakan unta kan. Untuk kenderaan. Kemudahan kita berjalan. Daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Macam tu. Baik. Nyatalah bahawa tidak ada sebarang kemudaratan dan kesusahan yang dapat dilakukan seseorang kepada dirinya sendiri. Ha, macam tu. Sebab hal ini membawa kesengsaraan kepada badan atau kepada harta benda. Sedangkan agama tidak mencukai atau tidak membenarkan kerana berlawanan dengan dasar yang sejati. Iaitu agama Islam ini agama yang mudah, tidak memberatkan atau menyulit atau menyusahkan, sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-din yusrun. Agama itu mudah. Nah, gitu. Ad-din yusrun, agama itu mudah kan? Ha, tapi jangan mengambil mudah. Banyak orang ni mengambil mudah tentang agama. Ha, dia kata agama ni mudah. Ha, tak payah sembahyang lah, dia kata. Agama mudah. Sebab kan agama mudah, apa nak solat, dia kata. Ha, tak solat pun dapat juga duit. Ada juga duit. Dapat juga makan. Dapat juga rezeki. Dapat tu, dapat ni dan sebagainya kan. Ha, asal ni lah. Ha, dia tak tahu lah benda-benda ni untuk sembahyang ni untuk akhirat besok. Bukan untuk dunia. Mana sembahyang, puasa, zakat, amal ibadah ni itu semua bekalan akhirat besok. Bukan untuk dunia kita kan. Dunia ni besok semua kita tinggalkan. Itu. Jadi dia buat alasan lah. Sebabkan agama ni mudah, maka tak payah sembahyang. Ha, rezeki ada. Takut tak sembahyang pun tetap juga dapat makan minum. Gitu. Ha, dapat juga duit. Kan? Baik. Tuan-tuan. Kalau dalam agama Syiah tuan-tuan, agama Syiah ni dia agama dia lain sikit.
Maknanya dia ada acara yang Karbala tu. Acara menyiasa badan tu. Ada? Tuan-tuan ada tengok video dia kan? Dia menyiasa badan tu. Tujuannya untuk membasmi dosa lah. Untuk hapuskan dosa. Kan? Jadi mereka menggunakan ritual kaedah tu, dipukul badan tu dengan benda-benda tajam tu. Dia melukakan badan dengan tajam. Oi, takut tengok kan? Eh? Dia sosah daripada nesbi tu. Dia ada alat tu, alat tu. Ha, gantai tu tuan. Ha, dulu gantai tu, ujung tu dia ada macam pisau dia. Gantai, dia banyak gantai tu. Kan, dia ada satu satu pemegang tu, dia ada banyak gantai. Setiap gantai tu, dia ada pisau dia. Pisau tu yang dipukul kat badan dia tu. Itu Syiah punya. Faham Syiah gitu. Tujuannya untuk basmi dosa. Ha, gitu. Dalam agama Islam tak ada punya tu tuan. Ha, tak ada. Kita kalau ada berdosa, kita bertaubat pada Allah lah. Bukan dia buat macam tu. Ha. Baik. Yang kedua, tidak ada kemudaratan kepada orang lain. Mana kemudaratan atau kesusahan kepada orang lain ialah, pertama, melakukan kemudaratan dengan tidak mengharapkan sebarang faedah. Aja tu. Pertama, melakukan kemudaratan dengan tiada mengharapkan sebarang faedah. Kedua, melakukannya untuk kebaikan diri sendiri tapi menyusahkan orang lain. Nah, mana kebaikan untuk diri saja. Orang lain kalau boleh tak ada, tak ada kebaikan. Dia je dapat kebaikan faedah tu. Sama macam tadilah. Kan? Contohnya menghadang perjalanan orang. Memagar ataupun meletak batu penghalang pada perjalanan orang kan. Jalan tu jalan public ni public tapi dia letak batu. Jika kita tak dapat nak jalan. Jadi. Ataupun memandu keadaan mabuk. Tahu tak? Pemandu mabuk kan? Mana dia memudaratkan. Bukan saja memudaratkan diri dia. Malah memudaratkan orang lain pula. Memandu keadaan mabuk. Lepas tu melawan arus satu. Mabuk satu. Lawan arus satu. Kan kita langgar kita kan? Kau tak ngelak kan? Kita langgar kan? Kita pun patah-patah liuk kan? Innalillah, innalillah. Okey lah. Kalau patah liuk kan? Dah masuk ICU kan? Patah tu, patah ni. Dah satu hal pula tu kan. Dia pula tak patah lah tu. Selamat je ni, okey je. Kita pula yang teruk. Anak-anak kita pula yang teruk. Nampak? Ni pun benda yang boleh memudaratkan orang lain. Baik, kemudian yang pertama ialah seumpama. Ni contohlah. Dalam perkara wasiat contoh kan. Wasiat yang mendatangkan mudaratan kepada orang lain. Antaranya ialah menentukan wasiat kepada setengah waris yang mendapat bahagian yang lebih daripada hak yang ditetapkan Ta'ala demikian itu. Maka waris-waris yang lain telah kekurangan hak mereka. Dan kekurangan ini adalah suatu kemudaratan kepada mereka. Kerana setiap waris itu ada hak mereka. Jadi jangan ada waris yang mendapat lebih. Maknanya dari segi pengiraan dia ada pengiraannya. Atau pusaka ada pengiraan kan. Dia ada 1/2, 1/4, 1/6. Dia ada 1/8. 1/12, 1/16 kan. Dia ada pengiraan-pengiraan tu. Jadi kalau dia dapat lebih tu memang pengiraan dia macam tu. Kalau dia dapat kurang memang dia bahagian dia macam tu dia kurang. Dia hanya dapat 1/8 saja tu. Tentu dapat 1/8 je. Kalau dia dapat 1/2, dapatlah 1/2. Ikut pengiraan wasiat lah. Tapi dia tak nak ikut wasiat tadi. Jadi orang tu tak sepatutnya dapat bahagian tu, dia dapat bahagian tu. Dapat lebih. Ni mana termasuk dalam mudarat lah tu. Macam tu. Kerana inilah sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala qad a'ta kullu zi kullazi haqqin haqqahu fala wasiatal waris. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kepada tiap-tiap orang mempunyai hak itu akan hak dia. Maka tidaklah ada wasiat bagi waris. Mana ahli waris dia tak perlu ada wasiat. Dari segi harta pusaka tadi. Dia ada bahagian masing-masing. Tak perlu wasiatlah. Wasiat ni biasanya untuk kalau contohnya anak angkat. Anak angkat bolehlah wasiat. Tapi setelah dibagi sumber faraid semua dah habis untuk ahli waris, mana orang yang sepatutnya dapat bahagian mereka dapat dah
Jadi ada lebihan tu mana untuk anak angkat. Ataupun ada nak wasiat, si mati dulu wasiat nak bagikan kan harta dia, lebihan harta dia kepada rumah anak yatim. Ataupun lebihan harta dia nak bagi ke masjid. Kan? Itu bolehlah. Tapi setelah semua ahli waris dapat bahagian masing-masing, barulah dapat ditunaikan wasiat itu. Ya. Baik. Dan menentukan wasiat kepada yang bukan waris yang mendapat bahagian lebih daripada 1/3. Dengan demikian itu berkuranglah hak-hak waris itu sendiri. Kerana ini Rasulullah bersabda as-sulus was-sulus kabir. 1/3. Mas 1/3 tu pun banyak. 1/3 mana nak diambil 1/3 harta dia untuk wasiat, untuk naikkan wasiat dia. Kadang orang si mati ni sebelum mati hidup dia ada wasiat. Nak wasiat boleh tapi jangan lebih pada 1/3 harta. Sebab 1/3 tu pun Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Gitu. Banyak 1/3 tu. Kenapa? Kerana Nabi kata kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan ahli waris kamu dalam fakir, tak ada duit apa-apa. Sebabnya selesaikan yang waris dulu. Waris dapat bahagian masing-masing, barulah ditunaikan wasiat si waris si mati tadi. Baik. Kemudian menurut pengertian ini, jika seorang berwasiat kepada seorang waris atau kepada seorang yang lain yang bukan waris, contohnya anak angkat, untuk mendapat bahagian yang lebih daripada 1/3 harta, maka tidaklah lulus wasiat itu kecuali jika izin atau dibenar oleh sekalian ahli waris yang berkenaan. Sama ada orang yang wasiat itu bermaksud untuk mendapat mendatangkan kemudaratan atau kesusahan ataupun tidak, gitu. Hubungan dengan perkara wasiat ini, Rasulullah SAW dalam satu hadis marfu yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah menerangkan seperti berikut. Kenapa kata Nabi? Dia kata, Nabi kata innal abda la ya'malu bi ta'atillah 60 sanatan summa yahduruhu al maut fa yadru fi wasiyati fa yadkhulun nar. Sesungguhnya seorang yang beramal dengan mentaati Allah selama 60 tahun kemudian didatangi oleh mati, lalu dia melakukan kemudaratan dalam wasiatnya. Mana wasiatnya tak telus lah. Tak betul lah wasiat itu. Maka masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Sebab ahli waris masing-masing ada hak masing-masing. Kena tunaikan hak waris dulu. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/4, 1/6, ada yang dapat 1/8 dan sebagainya. Masing-masing ada bahagian masing-masing. Kalau dah selesai bahagian masing-masing itu, barulah boleh tunaikan hak si mati itu. Dia ada wasiat ke mana? Ke rumah anak yatim, dia nak bagikan harta dia, kan? Ke masjid, ke surau ke, dia nak kata nak beli kapet ke, kan? Nak beli speaker ke, ataupun dia ada wasiat, contoh nak bagi anak angkat dia, siang banyak, kan? Boleh. Tapi, kena settlekan ahli waris dulu. Ahli waris, kalau dah dapat semua, ataupun dah ada keizinan ahli waris, baru boleh tunaikan wasiat itu tadi. Boleh tuan? Okey, sampai situ. Tilka hududullah. Habis. Wallahu a'lam. Jalan ke? Jalan. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Sebelum saya tutup. Ada? Kitab ni pun akan habis dah ni. Betul tak? Kitab yang satu ni pun akan habis tu. So dua kali lah kita kenduri nanti. Kambing. Kambing golek. Kambing golek ke? Kambing kari ke? Nasi. Mungkin tak akan khatam serentak lah. Mungkin kitab yang tu khatam dulu lah. Kitab yang jauh lama lah. Mungkin khatam dulu. Mana khatam je kita kambing golek.
Betul ini anak katam lagi ya. Dua kali lah kita. Ah, mereka lah. Ah, sponsor dah ada dah. Ah, Rashid. Nak makan? Oh, ya ke? Habis eh? Gurau je lah, gurau je. Tapi kalau ada, yelah, elok juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana faghfir lana dhunubana qabla sayyatina wa tawaffana al-abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.